Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bis semua. Halo bos bis di video ini Oting mau review obat dekolgen tapi sebelum ke reviewnya Oting mau disclaimer dulu. Jadi di sini review yang disampaikan itu berdasarkan info yang dari didapat dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi. Nah jadi di sini Oting udah pegang obat dekolgen dia itu untuk obat sakit kepala hidung tersumbat sama bersin. Jadi gejala flu gitu ya. Untuk kandungannya di sini udah tertulis ada paracetamol, ada fenilpropanolamin HCI dan ada chlorphenamine maleate ya. Udah ada logo halalnya juga jadi insyaallah aman isinya tertulis lagi untuk meredakan gejala flu nah buat harganya satu strip ini isi 4 tablet dijual sekitar harga eh, 2.000 sampai 3.500 di sini juga tertulis ya harga ecernya 2.000 -an. nah dia itu diproduksi sama PT Medi Pharma Laboratoris dari Cimanggis, Depok, Indonesia ya nih cara kerja obatnya, dia itu Bekerja sebagai analgesik sama antipiretik dekongestan hidung dan antihistamin. Pantra indikasinya katanya lihat di kotak peringatan di bawah sini. Terus menderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus, terus ada penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat sama penderita yang hipersensitif terhadap komponen yang ada di obat ini. Jadi tiga ini ya. Terus efek samping dari obat ini tuh bisa mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardia, aritmia, mulutnya jadi kering, palpitasi, retensi urin. Terus kalau misalkan digunakan dalam dosis besar dan jangka panjang bisa menyebabkan juga kerusakan hati ya. Nah, ini peringatan dan perhatian hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan usiatin, ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urun, er, urin. Dan gak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah enam tahun ya bos bis. Terus wanita hamil dan menyusui juga nggak e, dianjurkan tak kecuali memang ada petunjuk dari dokter. Nah selama minum obat ini nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesik e, mesin karena ada efek samping mengantuk tadi. Terus hati-hati juga penggunaan bersama dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Nah, pengguna pada pen penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol juga bisa meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Interaksi obat itu penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi ya. Jadi satu stripnya itu isinya 4 tablet dan kalau untuk penyimpanannya simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius terus terhindung dari cahaya matahari. Nah, itu dia ya review dari decolgen. Mungkin bisa jadi referensi juga buat bos bis yang lagi cari obat yang uh, buat obat flu. Mungkin bisa jadi referensi segitu aja. Reviewnya, terima kasih udah menyimak, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.